Juru bicara tim pemenangan nasional atau Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Mardani Alisera, buka suara soal kepastian Habib Rizik Syihab yang hadir dalam kampanye akbar Anies Baswedan di Jakarta International Stadium atau JIS. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 9 Februari, Mardani mengaku belum tahu soal kepastian Habib Rizik hadir atau tidak dalam kampanye di JIS. Namun, Timnas Amin bersyukur apabila Habib Rizik berkenan hadir dalam kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari besok. Sementara itu, Mardani mengatakan akan ada kejutan dalam kampanye akbar Paslon 01 pada Sabtu besok. Kejutan yang dimaksud adalah kehadiran sejumlah tokoh yang akan tampil dalam acara kampanye akbar besok. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini tidak membeberkan siapa saja tokoh-tokoh yang bakal dihadirkan dalam acara kampanye akbar. Untuk diketahui, 10 Februari merupakan hari terakhir masa kampanye pemilu presiden atau Pilpres 2024. Masa kampanye berlangsung selama 75 hari dimulai pada 28 November. Selain Anies Muhaimin, dua pasangan capres-cawapres lainnya juga dijadwalkan menggelar kampanye akbar pada hari terakhir masa kampanye. Thank you.